Yamaha Bison 2013, pajak bulan 4 2020, telat setahun. Kondisi istimewa, full standar. Untuk spion nanti bisa dikasih. Ini hanya 7,8 saja. Maaf, ini tadi ketinggalan. Ini GSX 2017, pajak 05 2019, RP 13,3. Ini Exabre 2016. Ini CBR 150 cc facelift hanya 16,9. Masih kelanjutannya. Ninja Mono 2014. Barang bagus, knalpot tidak ada kopernya. Tahun 2014. Untuk ini Ninja Karbu 2012, pajak telat bulan ini, bulan 9. Untuk tanggalnya nanti bisa dicek dulu di keterangan STNK nya Yang ini hanya 26.500.000. Ingat guys, di Hanania Motorsport masih nego. Untuk yang ini Yamaha R15 tahun 2015, termurah di Pamulang, hanya 12,5 saja. Untuk pajaknya telat 2017. Untuk perpanjangan balik nama dan BBN, mutasi dan lain-lain, urusan soal surat nanti bisa dibantu. Kita ketemu lagi yang ini 2015, pajak telah ditutup, ini udah ter-GP, tinggal ngambil hari Minggu. Untuk sementara di sini hanya cash. Ini kemarin DP karena ngambilnya Minggu, jadi belum dilunasin kata orangnya. Untuk yang ini Pulsar NS 200 2014. Walaupun kondisinya seperti ini, nggak kalah sama yang Motorsport. Motorsport rata-rata untuk sekelasnya ini CC-nya 150. Mungkin kalau 250-nya untuk yang Ninja. Tapi yang ini nggak salah lagi, CC-nya 200 cc. Mungkin kalau untuk nyali yang sama dia bisa hampir sama-sama GSX. Nah, untuk ini Ninja 2011 karbu, pajak telat 2018. Ini hanya 22.300. Untuk Pulsar ini tadi 7,8 dan yang ini udah terjual 18,9 2016, pemakaian 17. Oh maaf, 2015 pemakaian 2016. Ini ada